Taylor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat sahabat-sahabat dan subscriber-subscriber semua dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberikan murah rezeki, diberikan umur yang berkah. Amin. Baik, untuk rekan-rekan dan sahabat semua, untuk video ngarit kali ini saya mama ngarit di apa ini, di tanggul irigasi. Ini kemarin beberapa hari yang lalu ini saya sempat ngarit di sini. Nah, karena masih ada, saya datang lagi ke sini karena ya lumayan bagus-bagus sih. Ya memang kelihatannya kuning-kuning, agak kuning lah. Tapi ini sangat lahap. Sebetulnya masih muda sih, karena memang suasananya di tempat yang terbuka, jadi kelihatannya kuning-kuning. Oke, untuk itu karena ini sudah siang hampir sore, maka harus ngaritnya cepat daripada nanti pulangnya sore. Lanjut ngarit, guys. Ini lur, ini rumputnya ke sana ini. Memang kelihatannya kuning-kuning ya. Tapi ini sangat lahap. Kemarin sudah mencoba ngarit di sini dan ternyata sangat lahap sekali. Jadi saya ya arit lagi ini. Kita ngarit lagi lur. Banyak durinya karena tercampur rumput putri malin.
Kalau ini harinya sudah dapat lumayan lah 20 ikat ini semuanya. Ini kalau untuk satu gulung untuk di depan ini ya 5 ikatan lagi lah. Jadi saya perlu nambahin 5 ikat untuk menjadi satu gulung. Kelor, kita nyari lagi nih. Bisa sebelah sana masih banyak. Tinggal kita nambahin lagi. Ini lor, ngaritnya sudah dapat satu gulung. Ini ada berapa tadi, 25 ikat. Ini untuk di depan. Ini untuk yang di belakang nanti saya belum ngarit, ini baru dapat satu gulung. Jadi masih kurang satu gulung lagi untuk 2 hari, 2 ekor sapi untuk 2 hari ini cukup. Oke lor, kita nambahin lagi ini di sebelah sana masih ada. Jadi saya harus pindah lokasi ke sana. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang telah nonton video saya. Jangan lupa share, like, dan komen, dan subscribe. Salam arif, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.